So this is the 11-11 haul. So hi, assalamualaikum. My name is Leila. So today's video, I'm gonna show you what I bought at Shopee. So apa yang I beli dekat Shopee, ada 10 barang. So semua yang I beli, semua dah dapat. I dah buka parcel sebab I nak review and rate terus dekat Shopee punya kedai. So yep, I just tunjuk je lah apa yang I beli. So first I beli adalah this one. Yang ni hairband. Comel gila. So benda lah ni I ingatkan headband tau. So I pun macam wow, 11 sen kan. So macam okay lah, try belilah. So rupa-rupanya headband. So dia getah rambut saja. Kecil comel je. I selalu dapat getah rambut comel macam ni. Selalu I beli kasut ataupun beg, I selalu dapat getah rambut. Tapi tak adalah getah rambut yang ada ni. Selalu getah rambut yang ada macam manik-manik sikit kan. Dan dia comel gila. So yup. So next I beli this one. Okay, yang ni hairpin. Comel gila, nampak tak? Ada banana kat situ. Comel. Ya Allah, comel kalau letak kat sini. Letak kat sini. Comelnya. So next I beli this one. Yang ni extension mask. So sekarang kita tengah pandemik. Setiap kali kita keluar kena pakai mask kan. So bila pakai mask macam kita perempuan, bila pakai mask yang biasa tu kan, kita kan telinga kan tak boleh nak buka kan. So kita kena pakai extension lah. So next I ada beli dua barang dekat satu kedai. So barang yang I beli adalah this one. Yang ni extender juga. Lagi satu, yang ni tempat letak mask. So macam kita kan kalau nak pergi makan ke apa, kita kena buka mask kan. Bila kita buka mask, kita tak boleh letak kat dagu kan. Kan KKM dah cakap jangan letak mask kat dagu. So kena letak dekat tempat letak mask. So ini adalah tempat letak mask. Nanti bila kita nak makan ke apa, kita buka mask, kita letak je kat sini. Benda tutup je macam biasa. So ni pun barang yang kena ada time pandemic ni. So I really recommend sebab dia 11 sen saja satu. So next I beli this one. Jom nampak tak? Ini adalah portable outdoor hand wash. Bila I tengok dekat dalam dia, dia macam kertas. Macam kertas biasa je. Jom nampak tak? Macam I tunjuk. Macam kertas biasa macam ni. Okay, dah nampak lah tu. Tapi ini adalah sabun. So musim-musim pandemik ni, musim-musim COVID-19 ni, memang kita perlu sabun. Oh, senang kita nak basuh tangan dekat luar. So kita ada sabun. So nanti saya akan tunjuk macam mana cara guna sabun ni. So next I beli this one. Yang ni hairpin. Okay, I tak tahu kenapa I beli benda lah ni. Tak tahulah. I nak buat apa. Nampak tak? Besar gila gedabak tau. Nampak besar gila gedabak. Tak tahu aku nak letak ke sini. Dia benda lah ni dia macam, macam ni tau. Dia macam apa? Dia macam pin subang. Lepas tu kita tutup dia balik. Apa benda lah aku beli ni. So I beli this one. Tak tahulah masa I grab tu, tak tahu I fikir apa, nak buat apa benda lah ni. Mungkin nak buat subang. Tapi I ingatkan ada dua kot. Maybe rupa-rupanya satu dan penutup. Tu je. Dah lah besar gedabak. Next I ada pergi hand soap. So ini adalah hand soap warna purple. Time I beli ni masa last minute sebelum sale 11-11 habis. So I just grab apa-apa yang I rasa macam menarik dan I perlu. So ini adalah hand soap.
So hand soap ni, yes, 11 sen je hand soap ni. So macam wow, interesting kan. Hand soap ni dia lembut, lembut sangat. Tapi dia ada tulisan lah kat sini, let slim. Dia kata, bukan let slim tau, let slim. Kau rasa? So yup, I just beli satu sebab I nak beli semua colour tau sebenarnya. Tapi kita boleh add to cart satu je, satu barang je, satu kedai. So macam okay lah, just try. Tak rasa lagi. Okay, so next I beli this one. Okay, yang ni adalah Melanin Spun Magic. So ini dah hancur dah sebab I dah try dengan husband. Dapat-dapat memang husband I jenis yang macam I dapat-dapat barang, dia yang bukakan barang I. Terus dah guna, dah try, memang best. Lagi I akan tunjuk bukti taklah ni best. Okay, yang ni memang berbaloi dan bagus gila sebab dia boleh hilang kekotoran. Sekarang ni kan orang macam tengah viral kain kayangan tu. I beli ni macam tak pandang pun kain kayangan ni. I beli 11 sen, sepan 11 sen je. Murah pun murah. Memang bila you all sapu, terus hilang kekotoran. Sebab tu lah dia jadi macam ni, sebab kita orang dah guna. Tapi I rasa berbaloi sebab memang bagus, memang berbaloi, memang hilang kekotoran kat dinding. So you all patut grab this one juga. Jadi kita tambah Spun. Spun tak tahu Spun ada apa benda dia. Tengok, wow, awesome. Spun 11 sen tapi hilang, clear. So memang interesting, recommended, boleh beli. So last thing I beli adalah tempat duduk. So bedaklah ni lah yang paling lama I tunggu sampai I dah buka semua. Yes. So ni adalah tempat duduk, nah, macam waterproof aluminium lah. So ni boleh jadikan tempat duduk. So I beli ni sebab I selalu teman husband I pergi mancing. Bila dia mancing, I jenis yang macam boring tau. So I mesti nak duduk. So kalau tempat tu tak ada tempat duduk, mestilah macam I selalu buka slipper, duduk dekat slipper macam tu. So that's why I beli this one. Sebab bolehlah nanti I nak duduk ke apa. It's surprisingly, benda lah ni besar tau. Macam berbaloi sangat kalau beli. Korang patut grab benda lah ni nanti. Benda lah ni I beli dekat fabulous house.my. So yeah, that's all for today. I hope you guys enjoy and don't forget to subscribe this channel, thumbs up this video, and I will see you with my next one. Bye. Assalamualaikum.